Pertempuran sengit terjadi di Mosul, Irak, antara tentara Irak dan militan ISIS sejak 9 bulan lalu. Pertempuran itu berakhir pada 10 Juli 2017, dengan kemenangan di pihak tentara Irak. Hal ini ditandai dengan banyaknya militan ISIS yang tertangkap kemudian dijebloskan ke penjara. Ratusan lainnya mencoba melarikan diri dari Mosul yang berhasil dikuasai. Namun gitu, mereka tampaknya tak piawai dalam urusan penyamaran. Para militan ISIS yang ingin melarikan diri ini berdandan seperti layaknya perempuan dengan riasan wajah, namun mereka lupa untuk mencukur. Dalam foto yang dirilis tentara Irak, memperlihatkan seorang militan ISIS yang menggunakan bedak sangat tebal dan pensil alis dengan gincu tebal. Namun, kumis dan janggutnya tak di. Ada juga foto militan ISIS lainnya yang menggunakan taktik serupa, serta beberapa lainnya mengenakan pakaian tertutup seperti yang digunakan oleh perempuan.